Awas, Sambo ancam timnas Indonesia saat FIFA Matchday pada 24 dan 27 September mendatang. Eits, tenang dulu, Sambo di sini bukanlah Irjen Ferdi Sambo yang terlibat kasus pembunuhan berencana yang sedang viral di Indonesia. Sambo di sini adalah Surandi Sambo, pemain andalan timnas Curaçao yang menjadi lawan timnas Indonesia dalam FIFA Matchday. Sosok Sambo Curaçao ini patut diawasi pergerakannya. Sambo menjadi pemain yang akan diusung timnas Curaçao saat menantang timnas Indonesia di Stadion Gelora Bandung Lautan Api dan Stadion Pakansari Bogor. Stadion Pakansari menjadi pengganti Jakarta Internal Stadium yang awalnya dipakai sebagai venue FIFA Matchday timnas Indonesia kontra Curaçao. Duel timnas Indonesia kontra Curaçao menjadi sangat penting untuk menambah peringkat dunia. Timnas Indonesia membutuhkan banyak poin untuk mendongkrak posisinya yang saat ini di peringkat 155 dunia dalam ranking FIFA. Sedangkan Curaçao, negara yang berada di zona CONCACAF itu jauh di atas Indonesia di peringkat 84 dunia. Selain Surandi Sambo, timnas Curaçao memiliki pemain bagus yang bermain di Eredivisie Belanda seperti di RKC Walbeek, Utrecht, dan NAC Breda. Selain di Eredivisie, pemain Curaçao ada juga berpengalaman di Eropa lainnya. Sebut saja Jumino Bakuna, yang saat ini menjadi bagian dari tim kasta kedua Liga Inggris, Birmingham City. Pemain itu memang sejak usia dini sudah berkarir di Eropa. Ada juga Kenji Gore, merupakan pemain Liga Portugal Boavista FC. Ia pun pernah menimba ilmu di Akademi Manchester City. Jurrien Gari adalah pemain tim Liga Belanda. Ia di sana sudah 4 musim berkarir di sana. Catatan karirnya pun cukup epic bersama RKC Walbeek. Pasalnya sudah tampil 105 laga bersama tim itu dengan menorehkan 3 gol dan 6 assist. Menarik untuk kita tunggu apakah timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong ini bisa menumbangkan timnas Curaçao pada laga FIFA Matchday nanti.